Persib Bandung mendatangkan striker Timnas Indonesia Dimas Derajat untuk musim kompetisi Liga 1 2024-2025. Mantan penyerang Persikabo 1973 dikontrak dengan durasi 3 musim. Menjelang bergulirnya Liga 1 musim 2024-2025, Persib Bandung resmi memboyong penyerang Timnas Indonesia Muhammad Dimas Derajat dengan durasi kontrak 3 tahun. Setelah resmi berseragam Maung Bandung, Dimas yang mengoleksi 28 gol selama berjersi Persikabo 1973 langsung ikut berlatih bersama Mark Klok dan kolega. Interim Director of Sport PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Hermawan mengatakan, perekrutan Dimas Derajat merupakan hasil evaluasi dan rekomendasi pelatih Persib, Boyan Hodak. Kesulitan di setiap pemain tuh ada sih, berbeda-beda. Dimas punya satu hal khusus juga, pemain juga ada, tapi sejauh ini sih kita bisa tackle semua kesulitannya. Tidak hanya Dimas Derajat, sebelumnya Persib juga mendatangkan Matteo Kocian dan Gustavo Franca untuk memperkuat tim, termasuk membawa pulang Tyrone Delpino yang sempat dipinjamkan ke klub kasta tertinggi Liga Thailand, Ratchaburi FC. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.